Oke, halo teman-teman, bertemu lagi bersama Upin Ipin di channel. Oke, teman-teman, kali ini Upin dan Ipin akan membuat ricuh teman-teman. Tapi sebelum lanjut, kalian harus pencet tombol like, pencet tombol subscribe, dan juga pencet tombol loncengnya ya teman-teman, agar Upin dan Ipin tambah semangat lagi bikin channelnya nih teman-teman, atau bikin videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja teman-teman, kita lanjut. Hari ini Upin dan Ipin akan bikin ricuh nih teman-teman. Dia mau mencari preman yang sudah pernah hajar Upin dan Ipin nih teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman. Wah, di sini Upinnya kayaknya semangat sekali mencari premannya nih teman-teman. Dan si Ipin juga semangat sepertinya. Waduh. Tapi hati-hati, banyak polisi, takutnya ntar akan ditangkap sama Pak Polisi. Waduh, Upin ngapain tuh? Upin ngejar mobil Pak Polisi, teman-teman. Wah, parah sekali nih si Upin, teman-teman. Ya udah kalau gitu kita tinggal aja Upin. Kita tunggu Upin di sini, teman-teman. Wah, ini Upinnya ini, teman-teman. Kamu udah kemana sih, Ipin? Aku sudah ngejar mobil polisi tadi, Kak. Wah, aku marah sekali sama polisi. Oke deh kalau gitu, yuk kita lanjut aja, yuk kita cari preman. Oke teman-teman, akhirnya Upin dan Ipin pun melanjut mencari preman nih teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya Upin dan Ipin pun melihat preman di depan mereka nih teman-teman. Kak Upin, gimana nih Kak Upin? Ada preman tuh di depannya. Oke dek, selo ya. Kita pancing dulu mereka dek. Nanti kalau sudah kita pancing, baru kita hajar mereka dek. Kita tabrak mereka itu dek. Tuh, akhirnya Upin dan Ipin pun menabrak sang preman itu teman-teman. Wah, parah sekali emang si Upin dan Ipin ini teman-teman. Dia mancing dengan cara untuk, wah, waduh, kasihan sekali itu sang preman. Waduh, premannya langsung KO teman-teman. Wah, tinggal dua preman nih teman-teman. Wah, langsung saja Upin menabraknya teman-teman. Di sini Upin harus hati-hati karena di pinggir jalan, takutnya ntar dilihat Pak Polisi, Upin akan langsung ditangkap nih. Tuh, sekaligus dua ditabrak sama Upin teman-teman. Waduh, kasihan sekali premannya ini. Tapi mau gimana lagi, Upin sangat balas dendam. Upin sangat marah kepada preman-preman ini teman-teman, karena dia sering sekali membuat Upin kesal. Tuh, lihat saja tuh penampilan premannya tuh teman-teman. Tuh, Upin mencari masalah dengan setinggal satu preman ini. Wah, Upin pun turun dari motor. Ya, sepertinya dia akan langsung menghajar tuh. Aduh, malah kena si Ipin. Wah, premannya langsung KO nih teman-teman. Oke teman-teman, aduh si Upin kemana itu? Wah, parah sekali si Upin. Oke dah, ku tinggal. Wah, dia kesini lagi si Ipin ya teman-teman ya. Cepetan Upin, ada apa polisi itu Upin? Oke teman-teman, si Upin pun lanjutkan perjalanan untuk mencari preman bersama si Ipin nih teman-teman ya. Oke teman-teman, kasihan sekali ini ya, si premannya akan dihabisi sama si Upin nih teman-teman. Tuh lihat tuh, ada dua preman lagi. Wah, langsung saja si Upin menabrak mereka. Upin pun turun dari motornya dan menghampiri sang preman ini teman-teman. Hei, kamu kemarin cari masalah sama aku ya? Enggak pernah kok, enggak pernah. Aku enggak pernah cari masalah sama kamu. Awas aja kalau kamu cari masalah sama aku ya, kata si Upin. Oke, Upin pun akan lanjut untuk mencari preman yang lainnya teman-teman, karena preman ini tidak pernah mengganggu Upin teman-teman. Ini si Ipin kemana sih? Aduh, Ipin kamu kemana sih Ipin? Itu aku tadi lihat polisi itu Kak Upin. Aku ngejar polisi Kak Upin. Aku benci banget sama Pak Polisi itu Kak Upin. Wah teman-teman, parah sekali ini si Ipin teman-teman. Dia malah bencinya sama ke Pak Polisi teman-teman. Wah ini Upin dan Ipin bertemu lagi sama preman teman-teman. Pasti dia akan ricuh di sini teman-teman nih. Waduh. Upin langsung saja menghajar preman itu teman-teman.
Benar ini si Upinnya, dia balas dendam banget ini. Wah, Upin bawa senjata teman-teman, bahaya. Wah, bahaya banget nih Upin. Waduh, Upin nembakin senjatanya teman-teman. Wah, wah, langsung saja teman-teman mereka pun membunuh preman. Wah, emang keren sih, keren-keren banget sini si Upin teman-teman ya. Oke, Upin dan Ipin harus berhati-hati karena dia berada di pinggir jalan nih teman-teman. Waduh, langsung saja menabrak preman teman-teman. Premannya langsung mati itu kayaknya teman-teman. Waduh, emang keren ini Upin dan Ipin teman-teman. Mereka sangat benci sekali sama preman-preman ini teman-teman. Tuh, wah langsung saja, aduh malah Upin, malah si Ipin dihajar sama si Upin. Salah sasaran. Wah, parah memang Kak Ipin ini ya. Wah, oke teman-teman, akhirnya si preman pun kalah sama si Upin dan Ipin teman-teman. Aduh, oke, Upin dan Ipin pun melanjutkan perjalanan. Kak Ipin, Kak Ipin kenapa sih tadi pukul aku Kak Ipin? Sorry dek, sorry, salah dek, salah sasaran dek. Aku terlalu semangat dek. Woi, langsung saja ditabraknya lagi sama si Upin Ipin ini teman-teman. Langsung KO lagi teman-teman. Woi, gaya sekali kau. Kau ini nantang-nantang, ku tembak langsung kepala kau ya. Wah, lihat saja teman-teman. Woi, mantap kali si Ipin dan si Upin pun menghabisi preman ini teman-teman. Dia lanjut lagi teman-teman. Woi, ada preman lagi di depan teman-teman. Waduh. Oke, Upin dan Ipin pun langsung turun nih untuk menembak mereka. Hai, kenapa sih ini Kak Ipin ya? Dia marah banget sama si Ipin kayaknya ini. Wah, sorry dek, sorry aku salah sasaran nih dek. Oke, premannya tinggal satu. Aduh, kasihan sekali, malah si Ipin yang kena dihajar ini teman-teman. Waduh, wah kuat sekali ini premannya. Oke sudah kalau gitu kita habis aja preman di sini. Tuh, rasakan tuh. Ya, dar. Kapok loh. Mati tuh. Oke teman-teman, akhirnya si preman pun mati teman-teman ya. Dan di sini Upin dan Ipin pun berhasil teman-teman, berhasil untuk membunuh preman-preman ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini.